Pedagang pasar Rapak Plaza Balikpapan kembali melakukan uji swab setelah diumumkan sebanyak 17 pedagang pasar positif corona. Bahkan satu pedagang berusia 63 tahun meninggal dunia. Petugas medis sendiri sudah menyiapkan area halaman pasar untuk melakukan uji swab. Namun langkah uji swab oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan ini nyatanya tidak direspon baik oleh pedagang, di mana minat uji swab masal minim lantaran sepinya peserta swab. Munculnya klaster pasar rapak ini membuat pemerintah terkait mengambil langkah penutupan pasar rapak. Gini kan ya sepi emang, apalagi ditutup. Buat apa ada penutupan gitu. Kemarin sudah ditutup, sebenarnya sudah tidak setuju pedagang itu. Maunya tutup sehari yang dulu. Terus sekarang ada positif lagi, mau ditutup lagi. Alasannya apa penutupan lagi kan itu. Sementara hasil swab kemarin itu untuk apa ditutup 3 hari, sementara hasil swab itu 9 hari baru keluar gitu. Apa yang diperintahkan sama dikoordinasikan dari pemerintah kota ke kami, kami jalankan, kami kan harus taat. Ya kalau dari pemerintah kan minta tutup 3 hari, itu kan yang lantai dasar. Yang lantai satu tetap buka, yang mall. Terhitung mulai Jumat kemarin, pasar akan ditutup hingga 3 hari ke depan. Hanya satu dari 3 lantai yang ditutup, yakni lantai dasar area pasar basah, sebab pedagang yang terpapar seluruhnya berada di lantai dasar ini. Sebagian pedagang menolak langkah ini dengan asumsi jika penutupan pasar bukan solusi memutus mata rantai penyebaran. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, iNews melaporkan.